Sukhoi T-50 PAVA adalah jet tempur generasi kelima yang dikembangkan oleh Sukhoi OKB untuk Angkatan Udara Rusia. Pembuat pesawat tempur ini direncanakan untuk menggantikan jet tempur MiG-29 Fulcrum dan Su-27 Flanker pada sistem pertahanan udara Rusia. Selain itu, Sukhoi T-50 juga dijadikan sebagai dasar untuk proyek Sukhoi HAL SJFA yang bertujuan mengembangkan jet tempur untuk kebutuhan Angkatan Udara ini. Pesawat Sukhoi T-50 sengaja dirancang untuk menandingi jet tempur siluman F-22 Raptor dan F-35 Lightning II milik AS. Penerbangan perdana Sukhoi T-50 dilakukan pada tanggal 29 Januari tahun 2010. Kemudian disusul dengan penerbangan kedua pada tanggal 12 Februari tahun 2010. Dan hingga pada tanggal 31 Agustus tahun 2010, PAVA Sukhoi T-50 sudah 17 kali melakukan penerbangan. Direktur Sukhoi, Mikhail Pogosyan, telah memproyeksikan pemasaran 1.000 unit Sukhoi T-50 PAVA dalam waktu 4 dekade ke depan. Pembuatan jet tempur siluman ini akan dilakukan berdasarkan kerjasama Rusia dengan India. Kedua negara tersebut masing-masing akan memiliki 200 unit Sukhoi T-50, sedangkan 600 unit berikutnya akan dijual kepada negara-negara lain. Pada tahap pertama, Angkatan Udara India akan memperoleh 50 unit pesawat versi 1 kru, versi Rusia, sebelum pengembangan Sukhoi T-50 dengan 2 kru yang akan dikembangkan pada proyek SJFA. Sedangkan Departemen Pertahanan Rusia akan membeli 10 unit pada produksi tahap pertama pada tahun 2012, kemudian disusul pembelian 60 unit pada tahun 2016. Sementara itu Ruslan Pukov, Direktur Pusat Analisis Strategi dan Teknologi Sukhoi, telah memproyeksikan bahwa Vietnam akan menjadi negara kedua setelah Rusia dan India yang akan membeli produk Sukhoi T-50 PAVA ini. Jet tempur ini diharapkan memiliki masa operasional sekitar 30 hingga 35 tahun. Produksi, Sunting, pada dasawarsa 1980-an, saat Uni Soviet membutuhkan pesawat tempur baru untuk menggantikan MiG-29 dan Su-27, dua proyek pengembangan jet tempur baru telah diusulkan untuk memenuhi kebutuhan ini. Kedua proyek tersebut menghasilkan pesawat tempur Su-47 buatan Sukhoi dan MiG-44 buatan Mikoyan. Selanjutnya pada tahun 2002 Sukhoi terpilih untuk mengembangkan jet tempur baru. Hasilnya adalah PAVA Sukhoi T-50 yang merupakan perpaduan teknologi tempur udara dari Su-47 dan MiG-1,44. Desain ini disetujui oleh Departemen Pertahanan Rusia pada musim panas tahun 2009. Pengembangan sistem avionik pada jet tempur baru ini telah melibatkan Ramenskoye Instrument Building Design Bureau, Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design, Ural Optical and Mechanical Plant, Politkom, dan Central Scientific Research Radio Engineering Institute. Sementara untuk pembuatan mesin Sukhoi T-50 dipercayakan kepada NPO Satun. Pada tanggal 8 Agustus tahun 2007, Alexander Belin dari Angkatan Udara Rusia melaporkan bahwa pengembangan pesawat jet tempur generasi kelima ini telah memasuki tahap akhir dan prototipe pertama sudah siap untuk melakukan uji coba terbang dan meloncat beberapa waktu kemudian. Tepatnya pada tanggal 11 September tahun 2010 lalu, media Business Standard dari India melaporkan bahwa para perunding yang mewakili Rusia dan India telah menyepakati kontrak desain awal guna mendapatkan persetujuan dari kabinet. Untuk kesepakatan ini, kedua negara setuju untuk mengalirkan dana masing-masing sebesar US$6 miliar guna menangani proyek SJFA yang bakal membutuhkan waktu antara 8 hingga 10 tahun. Penerbangan perdana, Sunting. Penerbangan perdana Sukhoi T-50 PAVA yang awalnya direncanakan akan dilakukan pada awal 2007 ternyata gagal disebabkan oleh kendala teknis. Kepala Angkatan Udara Rusia, Alexander Belin, mengungkapkan bahwa hingga Agustus tahun 2009, kendala teknis tersebut belum berhasil dipecahkan solusinya. Akhirnya Sukhoi T-50 bisa melesat di udara pertama kali pada tanggal 29 Januari tahun 2010. Bertindak sebagai pilot pada penerbangan perdana ini adalah Sergei Bogdan yang membawa Sukhoi T-50 terbang selama 47 menit. Menurut rencana, prototipe Sukhoi T-50 akan dipamerkan pada Max Air Show tahun 2011. Desain, Sunting, meskipun sebagian besar informasi tentang Sukhoi T-50 PAVA telah diumumkan secara luas, namun sebagian kalangan meyakini bahwa masih ada beberapa fakta yang disembunyikan.
Misalnya kemampuan Super Cruise, mencapai kecepatan supersonik tanpa afterburner, persenjataan berupa misil udara ke udara dan udara ke permukaan, rudal anti kapal laut, radar AESA dengan elemen 1500 array yang kabarnya memiliki kecerdasan buatan. Bahan komposit yang digunakan pada Sukhoi T-50 diperkirakan mencapai 25% dari keseluruhan berat pesawat dan sekitar 75% merupakan pelapis permukaan badan pesawat. Badan pesawat juga terdiri dari 75% titanium. Dilaporkan juga bahwa pesawat siluman buatan Rusia ini memiliki kemampuan manuver yang melebihi F-22 Raptor. Mesin sunting. Pada penerbangan perdana, Sukhoi T-50 PAVA menggunakan mesin 117S AL-41F1A, yang mampu memberikan daya dorong hingga 142 kN. Mesin ini mampu menghasilkan gaya dorong lebih besar dan memiliki sistem otomatisasi yang kompleks, untuk memfasilitasi mode penerbangan seperti manuver, uji penerbangan, sunting. Pada rekaman video penerbangan perdana menunjukkan bahwa PAVA T-50 tidak memiliki kemudi konvensional seperti ekor vertikal yang dapat digerakkan. Sebagai gantinya digunakan ekor V seperti yang digunakan oleh jet tempur YF-23 buatan Northrop dan dilengkapi dengan ekor horizontal sebagai stabilisator seperti yang digunakan pada F-22 Raptor. Spesifikasi sunting. Berhubung Sukhoi T-50 masih dalam proses pengembangan, maka spesifikasi di bawah ini hanyalah gambaran awal yang diambil dari berbagai informasi yang sudah beredar. Ciri-ciri umum. Kru, setengah untuk versi India. Panjang 22,0 meter, 72 kaki 2 in. Rentang sayap, 14,2 meter, 46 kaki 7 in. Tinggi, 6,05 meter, 19 kaki 10 in. Luas sayap, 78,8 meter persegi, 848 kaki-kaki. Berat kosong, 18,500 kg, 40,786 pon. Berat isi, 26,000 kg, 57,320 pon. Berat berguna, 7,500 kg, 16,535 pon. Berat maksimum saat lepas landas, 37,000 kg, 81,571 pon. Mesin, 2 tanda kali 1 Liul KAL-41F turbofan. Dorongan kering, 96,1 kN. 9,800 kg gaya, 21,605 lbf, masing-masing. Dorongan dengan pembakar lanjut, 152 kN, 15,500 kg gaya, 34,172 lbf, masing-masing. Kinerja, laju maksimum, Mach 2 plus di altitude, 2450 plus km, J, 1,500 bs. HD, 9 gram. Laju jelajah, 1,300 km, J, 807.8 bs. Jangkauan ferry, 4,000-5,500 km, 2,485 hingga 3,418 batu. Langit-langit batas, 20,000 meter, 65,617 kaki. Laju tanjak, 350 meter per detik, 68,898 kaki per menit. Beban sayap, 470 kg per meter persegi, 96,3 pon, fet-fet. Dorongan, berat, 0,84 pijahan kering. Dorongan, berat minimum, dengan pembakar lanjut, pukul 1.19. Keperluan panjang landasan, 350 meter, 1,148 kaki. Ketahanan, 3,3 jam, 198 menit. Persenjataan, senjata api, 2 tanda kali meriam dalaman berkaliber 30 mm. Titik keras, 8 tembakan, 4 pada setiap belah pesawat. Avionik, radar, radar N050, DRLS AESA PESK, peningkatan, pada Sukhoi Su-35. Frekuensi, 3 mm, 0, 118 in. Ukur lilit, 0,7 meter, 2 kaki 4 in. Sasaran, menjejak 32, menyerang 8. Jarak, 400 km, 248 batu. EPR, 3 meter persegi, 32,3 kaki-kaki, di jarak 160 km, 99,4 batu.
RCS 0,01 meter persegi di jarak 90 km, 55 batu. Azimut, tanda kurang lebih 70 derajat, plus 90, minus 50 derajat. Kuasa, 4,000 W. Berat, 65 hingga 80 kg, 143 hingga 176 pon. Persenjataan, sunting. Persenjataan tidak dipasang pada prototipe yang telah menjalani uji penerbangan. Tapi kemungkinan besar Sukhoi T-50 PAFA akan dilengkapi dengan senapan GSH-301 yang memiliki kaliber 30 mm. Untuk persenjataan rudal, kemungkinan akan digunakan rudal jenis Idelie 810, K-74, K-30, KH-38M, dan KH-58USHK. Bom yang diangkut adalah bom berpandu yang memiliki bobot dari 250 kg hingga 1500 kg.